Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras meminta Presiden Joko Widodo untuk menemukan keberadaan dokumen tim pencari fakta kasus kematian Munir. Ya, Kontras juga menuntut kelanjutan proses hukum yang tertunda. Hal itu disampaikan Kontras menanggapi penjelasan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tentang kisruh dokumen kasus Munir. Kontras menganggap ada kesalahan estafet penyelesaian kasus Munir pada masa peralihan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo. Kontras meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mencari dan menemukan dokumen tim pencari fakta kasus Munir dan melanjutkan proses hukum kasus kematian Munir 12 tahun silam. Ada jejak-jejak hukum yang bisa dilacak oleh pemerintahan hari ini. Itu harus dikerjakan secara gesit dan cepat. Karena kita nggak bisa kemudian mendelay keadilan, menunda keadilan. Gitu ya, karena orang-orang seperti Suciwati termasuk Kontras gitu akan terus menagih janji. Yang kedua, presiden harus koordinatif. Hari ini kita melihat pemerintah tidak koordinatif. Kita nggak melihat ada sense of urgensinya di sana hari ini.